guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas part terakhir dari drama Korea berjudul Sweet Home. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part terakhir ini dimulai dengan diperlihatkan saat Hyunsoo dan yang lainnya terjebak di basement apartemen. Beruntung, Gilsop datang menyusul mereka dan membunuh monster cepat dengan menggunakan senapan api. Sementara di tempat lainnya, Suyong tertangkap oleh monster laba-laba dan Dusik tidak bisa berbuat apapun. Beruntung saja, para penghuni mendengar teriakan Suyong dan membantunya melepaskan diri dari monster tersebut. Barulah setelah itu, Suyong melemparkan molotov yang membuat monster laba-laba hangus terbakar. Saat monster itu mengamuk kesakitan, Hyunsoo tiba di sana dan langsung membunuhnya. Setelah kembali dari basement, Yuri langsung mengobati Jaehoon dan Sangwook yang sama-sama terluka akibat kejadian di basement sebelumnya. Terlebih, Sangwook sendiri memang sudah terluka di punggungnya, tetapi selama ini hanya ditutupi dengan lakban. Setelah melihat bagaimana Hyunsoo membunuh monster laba-laba, para penghuni mulai merasa canggung berada di sekitarnya. Oleh sebab itulah, Sangwook pun mengajak Hyunsoo untuk makan ke tempat lain. Dan di sanalah Gilsop datang untuk bergabung bersama mereka. Sejak saat itu, Hyunsoo kini sudah mulai merasa lebih nyaman dengan Sangwook dan juga penghuni yang lain. Di waktu yang sama, hubungan Eun-yu dan Eun-hyuk juga semakin membaik. Karena mereka bukanlah saudara kandung, jadi sejak kematian kedua orang tua mereka, hubungan mereka juga menjadi tidak sebaik dahulu. Namun, keadaan seperti ini membuat Eun-yu sadar kalau Eun-hyuk selama ini selalu melakukan yang terbaik untuknya. Pada malam harinya, seorang penghuni yang sedang mandi dikejutkan dengan aliran air yang sudah terkontaminasi. Di mana hal itu menjadi masalah yang besar karena tanpa adanya air mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di dalam apartemen. Oleh sebab itu, Eun-hyuk pun meminta Dusik untuk memperbaiki mobil yang ada di basement agar mereka bisa keluar mencari air. Shin lalu beralih memperlihatkan Yi-kyung yang dibebaskan oleh pihak militer. Di sana pihak militer sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh Yi-kyung. Dengan begitu, Yi-kyung pun diberikan sebuah alat yang apabila ditekan, maka pihak militer bisa melacak keberadaannya. Kembali ke apartemen Green Home, di sana Hyunsoo sedang mendengarkan alunan musik yang dimainkan oleh Jisoo. Hyunsoo berkata kalau alunan itu bisa diberi nama Sweet Home karena saat ia mendengarkannya, ia merasa seperti berada di dalam rumah. Untuk sesaat, mereka berdua merasa sangat tenang dan seakan lupa pada semua masalah mereka. Keesokan harinya, Jisoo kembali merasakan kesakitan pada perutnya. Kali ini, kondisinya semakin memburuk sampai ia tak sanggup dan akhirnya pingsan. Eun-yu yang menemukannya langsung meminta bantuan pada para penghuni untuk bisa memindahkan tubuh Jisoo. Eun-hyuk yang kebetulan pernah kuliah kedokteran mendiagnosa kalau Jisoo mengalami usus buntu dan harus segera dioperasi. Karena hal itu, Eun-hyuk pun mengirim beberapa orang untuk keluar mencari alat-alat bedah dan juga obat-obatan agar Jisoo bisa segera dioperasi. Alhasil, Hyunsoo dan beberapa orang pun memutuskan untuk keluar dari apartemen, sementara para penghuni yang tersisa membantu Eun-hyuk untuk menyiapkan ruangan operasi. Shin lalu beralih memperlihatkan masa lalu Hyunsoo saat masih duduk di bangku SMA. Saat itu penampilan Hyunsoo sangat berbeda dan ia juga dikenal sebagai seseorang yang ramah. Namun, karena seorang siswa, kehidupan Hyunsoo berubah 180 derajat. Siswa itu mulai membuli Hyunsoo dan melarang siapapun untuk berbicara dengannya. Hal itu juga akhirnya berimbas pada keluarga Hyunsoo. Ayahnya dipecat dari pekerjaannya, serta adik perempuannya juga malu mengakui Hyunsoo sebagai kakaknya. Hal itulah yang membuat Hyunsoo akhirnya berubah menjadi seseorang yang pendiam dan takut bergaul dengan orang lain. Setelah keluar dari apartemen, mobil yang ditumpangi oleh Hyunsoo dan yang lainnya dihantam oleh monster berotot.
Hal itu pun membuat mobilnya rusak dan orang-orang yang berada di dalamnya terluka cukup parah. Hyunsu yang masih sadar segera keluar dari mobil dan mencoba melawan monster tersebut. Namun monster berotot sangatlah kuat sehingga Hyunsu tak mampu mengalahkannya. Di saat itulah lagi-lagi Gilsop datang menyelamatkan Hyunsu dengan menggunakan molotov api. Namun setelah melakukan perlawanan, Gilsop mengalami mimisan yang menjadi pertanda kalau ia sudah terinfeksi. Kemudian monster berotot kembali bangkit dan bersiap menghajar mereka berdua. Beruntungnya Ye Kyung datang di saat yang tepat. Ia pun langsung meledakkan sebuah mobil dan menabrak monster berotot dengan mobil damkar hingga akhirnya monster itu pun jatuh ke dalam jurang. Di waktu yang sama, Eun Hyuk yang mendengar suara hantaman mobil merasa kalau Hyunsu dan yang lainnya gagal menyelesaikan misi. Jadi mau tidak mau, ia tetap harus mengoperasi Jisoo dengan menggunakan alat seadanya. Setelah kembali masuk ke dalam apartemen, Ye Kyung pergi menemui Hyunsu dan menanyakan keadaannya. Sampai saat itu, Hyunsu adalah satu-satunya orang yang masih bertahan dalam proses monsterisasi. Hal itulah yang membuat pihak militer tertarik kepadanya agar Hyunsu bisa dijadikan objek penelitian. Pada malam harinya, saat sedang makan malam, istri Sukhyun mengaku kalau ia telah terinfeksi virus monster. Oleh sebab itulah, para penghuni pun sepakat untuk mengkarantina istri Sukhyun. Sebelum dikarantina, istri Sukhyun mengatakan pada Hyunsu kalau sekarang ia bisa merasakan penderitaan seperti apa yang Hyunsu rasakan. Karena hal itu, ia pun meminta maaf pada Hyunsu karena selama ini sering menyakiti perasaannya. Kemudian Eun Yu menghampiri Hyunsu dan memberitahunya bagaimana cara membalas perlakuan orang lain. Selain itu, Eun Yu juga mengajarkan Hyunsu cara membuat janji dengan seseorang. Sikap Eun Yu menunjukkan kalau ia sebenarnya menyimpan perasaan pada Hyunsu. Berkat apa yang Eun Yu katakan, Hyunsu pun memutuskan untuk mengganti penampilannya sebagai tanda kalau ia telah mengubur semua masa lalunya yang sangat kelam. Di sisi lain, Ye Kyung yang sedang mandi merasa sangat bimbang memikirkan apakah ia akan melaporkan lokasi Hyunsu atau tidak. Karena pihak militer berjanji akan mempertemukan Ye Kyung dengan Sang Won jika ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Di tengah pemikirannya itu, seseorang tiba-tiba datang menyerang Ye Kyung, namun Ye Kyung berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Ye Kyung mengikat lelaki itu dan langsung menginterogasinya. Rupanya lelaki itu adalah kiriman sebuah kelompok yang ditugaskan untuk melacak keberadaan Ye Kyung. Oleh sebab itu, Ye Kyung pun meminta Sang Wook dan Hyun Soo untuk segera melepaskan tanda SOS yang dipasang di luar apartemen. Setelah kembali dari atap apartemen, Hyunsu dan Sang Wook melihat Pak Sapam yang sudah berubah menjadi monster sedang menuju ke lantai bawah. Hal itu pun membuat mereka panik karena takut Pak Sapam akan menyerang para penghuni. Oleh sebab itulah, Sang Wook dan Hyunsu pun segera berlari melalui tangga agar bisa segera sampai di lantai bawah. Karena terlalu panik, Hyunsu pun memilih untuk melompat dari lantai atas agar bisa sampai lebih cepat dari Pak Sapam. Namun hal itu tentu saja membuat kakinya patah sehingga membuatnya kesulitan bergerak. Tak lama kemudian Pak Sapam sampai di lantai bawah dan bertemu dengan Jin Ok. Ia pun keluar dan berniat menyerang Jin Ok dengan menggunakan alat pemotong rumput. Beruntung Jaehyun datang menyelamatkan Jin Ok dengan pedang miliknya. Namun karena salah satu tangannya masih terluka, Jaehyun pun menjadi kesulitan untuk menahan serangan dari Pak Sapam. Hingga akhirnya Pak Sapam pun berhasil menyerang Jaehyun dan memotong tangannya dengan pemotong rumput. Karena hal itulah Jaehyun pun terpaksa mengorbankan dirinya dengan menarik Pak Sapam untuk masuk ke dalam lift. Kemudian Jaehyun meminta mereka untuk segera melemparkan molotov yang akan membakar mereka berdua. Dengan begitu Jaehyun pun mengorbankan dirinya dan mati bersama Pak Sapam. Semua yang melihat hal itu merasa sedih, terutama Hyunsu karena ia telah gagal melindungi para penghuni.
Setelah itu, mereka pun memakamkan jasad Jaehoon di samping makam yang lainnya. Jisoo sebenarnya adalah orang yang paling terpukul atas kematian Jaehoon. Bagaimana tidak, sejak awal wabah ini muncul, ia berjuang bersama dengan Jaehoon. Apalagi tepat sebelum pergi menyelamatkan Jin Ok, Jaehoon sempat mengutarakan perasaannya pada Jisoo. Hal itu pun membuat Jisoo merasa bersalah dan kecewa karena semua orang yang mencintainya selalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Gilsop merasa mereka tak bisa terus-terusan melawan para monster. Jadi ia pun berinisiatif untuk mencari jalan lain yang bisa mereka lewati untuk berlindung dari para monster. Tak lama kemudian, apartemen Green Home tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Mereka adalah sekelompok penjahat yang datang untuk mencari keberadaan tentara yang sebelumnya menyusup ke dalam apartemen. Setelah menemukan tentara itu, mereka pun memotong jarinya, kemudian ditempelkan pada sebuah koper, berharap koper itu bisa terbuka. Namun sayangnya mereka ternyata gagal. Oleh sebab itulah, tentara itu pun langsung dibunuh karena sudah tidak berguna lagi. Setelah membunuh tentara itu, semua penghuni pun dikumpulkan dan dilarang melewati batas garis yang sudah ditentukan. Sementara itu, Yi Kyung yang kabur berhasil menyelinap dan mengambil koper yang sebelumnya dibawa oleh kelompok tersebut. Selain Yi Kyung, Sang Wook dan Yong Su, adik dari Su Yong, juga tidak tertangkap oleh para penjahat. Sang Wook memanfaatkan kekuatannya untuk melawan, sementara Yong Su bersembunyi di dalam ventilasi. Ketua dari penjahat yang bernama Jung Sop menemukan catatan bertahan hidup yang dibuat oleh Eun Hyuk. Ia pun terkesan dengan kinerja Eun Hyuk dan menawarkan agar Eun Hyuk bergabung dengan kelompoknya. Eun Hyuk pun langsung menerima tawaran itu agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan para penjahat tersebut. Di waktu yang sama, Sang Wook dan Yi Kyung akhirnya bertemu dan melawan para penjahat bersama-sama. Tak lama kemudian mereka juga menemukan Yong Su yang sedang bersembunyi di dalam ventilasi. Uniknya, di dalam ventilasi itu ada monster lumut yang ternyata telah menyelamatkan Yong Su dari para penjahat. Setelah itu Jung Sop dan yang lainnya menemukan istri Suk Yeon yang sedang dikarantina. Karena merasa ia adalah monster, jadi Jung Sop pun tak segan-segan langsung membunuhnya. Eun Hyuk yang melihat hal itu sangatlah marah, namun ia tetap berusaha menahan emosinya. Di waktu yang sama, Yi Kyung dan Sang Wook keluar dari persembunyian untuk menyelamatkan para penghuni. Para penghuni pun mulai memberontak dan berani melawan penjahat. Namun rencana mereka gagal karena Jung Sop mengancam akan membunuh Eun Hyuk jika mereka berani melawan. Dari ruangan karantina, istri Suk Yeon tiba-tiba keluar dan membunuh seorang penjahat dengan tangan kosong. Ia pun terus berjalan dan berniat menghabisi Eun Hyuk. Alhasil, Hyun Soo pun mengorbankan tubuhnya untuk menjadi tameng demi melindungi Eun Hyuk. Hyun Soo juga terpaksa mencekik istri Suk Yeon demi melindungi para penghuni yang lain. Setelah itu Jung Sop pun membakar tubuhnya untuk memastikan ia benar-benar telah mati. Setelah melihat keunikan Hyun Soo, Jung Sop dan para anak buahnya pun membawa Hyun Soo ke atap apartemen. Di atap apartemen, Jung Sop menguji ketangguhan Hyun Soo dengan menembaknya berkali-kali. Ia pun terkesima dengan bagaimana tubuh Hyun Soo kembali seperti semula setiap peluru berhasil menembusnya. Namun, seorang anak buah Jung Sop yang bernama Yong tiba-tiba kesal dan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia pun menjatuhkan Jung Sop dari atas sana dan mulai membunuh anak buah yang lain. Tadi sangka Yong ternyata sama seperti Hyun Soo. Namun, ia terpaksa menyembunyikan jati dirinya sambil mencari kesempatan untuk membunuh Jung Sop. Kemudian mereka pun melihat helikopter mengelilingi kota dan membagikan sebuah brosur yang berisi jika ada warga yang melaporkan monster spesial seperti Hyun Soo dan Yong, maka pemerintah berjanji akan menyediakan tempat yang aman untuknya. Dengan brosur itu, Yong menunjukkan bagaimana spesies mereka hanya akan diburu oleh manusia.
Oleh sebab itu, Myung pun menawarkan agar Hyunsoo mau bekerja sama dengannya karena ia tidak yakin manusia dan monster seperti mereka bisa hidup secara berdampingan. Hal itu pun membuat Hyunsoo menjadi bimbang apakah ia akan bertahan dengan para penghuni atau justru bergabung dengan Myung. Sesampai di lantai dasar, Hyunsoo pun meminta para penghuni untuk tidak membunuh Myung dan memberitahukan kepada mereka identitas Myung yang sesungguhnya. Perkataan Myung tentang manusia dan monster dibuktikan dengan bagaimana para penghuni membunuh monster lumut meskipun Yongsoo telah mengatakan kalau monster itu adalah monster baik yang telah menyelamatkannya. Hyunsoo yang melihat hal itu pun menjadi yakin manusia dan monster tidak akan bisa hidup bersama. Di sisi lain, Yi Kyung menemui Eunhyuk dan memberikan alat yang sebelumnya diberikan oleh pihak militer. Yi Kyung pun menjelaskan tentang alat itu dan meminta Eunhyuk untuk menyimpannya. Dari arah kejauhan, seorang penghuni bernama Jaehwan mendengar percakapan mereka dan menekan alat tersebut. Ia berharap dengan alat itu, pihak militer akan datang dan menyelamatkan mereka. Di luar, Sang-wook berlari membawa Yuri untuk pergi mencari obat asma. Namun dari arah dalam, Myung tiba-tiba saja menembak Yuri dari belakang dan menembak para penghuni yang lain. Hal itu pun membuat Hyunsoo marah dan membiarkan sosok monster menguasai tubuhnya. Dengan tubuh monsternya, Hyunsoo pun membakar Myung hingga tubuhnya meleleh seperti lilin. Saat Hyunsoo mulai hilang kendali, Dusik segera memeluk tubuh Hyunsoo untuk menenangkannya. Berkat perasaan tulus dari Dusik, Hyunsoo pun akhirnya sadar dan bisa mengendalikan dirinya. Namun sayangnya hal itu malah merenggut nyawa Dusik sekaligus membuat Hyunsoo lupa ingatan. Keesokan harinya saat Yongsoo dan Suyong ingin bermain dengan Gilsop, mereka terkejut karena Gilsop ternyata telah meninggal. Oleh sebab itulah Yi Kyung pun menggali kubur untuk memakamkannya. Tadi sangka sebelum meninggal dunia, Gilsop ternyata berhasil menggali lubang yang terhubung dengan terowongan rahasia. Sementara di luar apartemen, pasukan militer sudah datang dan mengepung apartemen tersebut. Di sana pihak militer pun meminta para penghuni untuk segera menyerahkan Hyunsoo. Di saat itulah salah satu anak buah Jungsop yang ditangkap tidak sengaja meledakkan sebuah bom yang membuat para pasukan militer langsung menembaki apartemen tersebut. Dengan begitu, para penghuni pun diminta untuk segera pergi ke terowongan agar mereka bisa menyelamatkan diri. Karena tak ingin ada yang terbunuh lagi, Hyunsoo pun memutuskan untuk keluar dari apartemen dan menyerahkan dirinya. Sementara Eunhyuk tetap berada di dalam ruangan sambil menatap foto keluarganya. Saat itulah Eunhyuk sadar kalau Hyunsoo dan kakaknya tidak akan bisa selamat sehingga ia pun menangis histeris. Setelah itu, bangunan apartemen itu pun perlahan-lahan mulai hancur disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan kalau Eunhyuk telah terinfeksi. Namun, ia memilih untuk tetap berada di sana agar ia tidak membahayakan siapapun. Sementara itu, di tengah hamparan salju, Hyunsoo berjalan dengan peluru yang terus menembus tubuhnya. Sampai akhirnya, ia pun tertangkap oleh pihak militer. Keesokan harinya, Yi Kyung dan para penghuni akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Di luar, mereka dikepung oleh militer karena pelacak yang telah diaktifkan. Oleh sebab itulah, Yi Kyung terpaksa harus mengikuti perintah mereka, sementara penghuni yang lain dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Series ini diakhiri dengan diperlihatkan Hyunsoo yang dibawa dengan menggunakan mobil militer. Di dalam mobil itu, Hyunsoo dibangunkan oleh si supir yang ternyata adalah Sang-wook. Tadi sangka sosok Myung ternyata belum meninggal dan berpindah ke dalam tubuh Sang-wook yang telah meninggal. So dapat disimpulkan kalau supir yang membawa Hyunsoo adalah Myung. Dan series ini pun akhirnya selesai. Ending yang masih meninggalkan banyak pertanyaan ini membuat para penggemar yakin kalau series ini akan mengeluarkan season keduanya. So, kita tunggu aja ya kelanjutan kisahnya.
Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!